Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Goes. Kali ini kami melaksanakan gobar menuju ke petak 56 Garahan Sido Mulyo Jember. Sepanjang jalan menuju ke P56 Garahan, para pegoes menikmati rindangnya hutan pinus yang memberikan kesegaran maksimal. Deretan pohon pinus dengan dedaunannya selalu berdesir diterpa angin serta suara aliran air dari sungai di bawahnya, menjadikan P56 begitu ideal sebagai trek atau jalur pencinta sepeda MTB tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Goes Senusantara dan sahabat-sahabat YSI. Kali ini kita di trek kedua ini di P56, tetap bersama Golibas, bersama teman-teman dari SRT, bersama Kibul Rider melaksanakan gobar di trek yang kedua ini, tepatnya di Desa Penari. Ini Mas Dika yang paling ganteng ini. Desa Penari. Di Desa Penari, Garahan Sido Mulyo Jember. Biasa. Lagi pengecekan porak depannya, nambah angin. Mantap, bagaimana menurutnya? Keren ya? Dari Bondowoso. Luar biasa, keren. Tretan. Kalau ibu agak terang ini. Di dalam, tadi kalau nama aku. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya ya, untuk mendukung kemajuan channel ini. Petak 56 terletak di area perkebunan Lembah Gunung Gumitir, Desa Sido Mulyo Jember. Trek petak 56 ini merupakan trek sepeda MTB yang lengkap. Ada beberapa trek atau jalur yang bisa dipilih, dilanjutkan dengan istirahat di rest area petak 56. Kemudian melalui single track turun ekstrim atau downhill sampai finish di perkampungan Desa Sido Mulyo Jember. Trek P56 Garahan yang berada di Lembah Gunung Gumitir, Kabupaten Jember sangat populer belakangan ini. Trek ini menjadi surga bagi pencinta sepeda ekstrim. Treknya cocok untuk melatih ketangkasan dan refleks. Trek ini tanpa jeda dan unik. Trek P56 Garahan ini unik dan trek paling komplit. Trek teknikal untuk melatih ketangkasan dan refleks. Sepanjang lintasan variatif kesulitannya. Ada akar, ada tikungan, ada pohon besar yang dituntut untuk cepat dan mengambil tindakan. Bila refleks tidak cepat, ya bisa jatuh. Rekomendasi banget dibuat latihan bagi pemula maupun atlet. Oke banget lah, coba sendiri datang dan jajal ya. Petak 56 yang berlokasi di Garahan Sido Mulyo Jember ini, selain menawarkan trek yang komplit, juga menawarkan keindahan alam. Hutan pinus, setiap pohon ditumbuhi lumut anggrek dan tanaman lain. Selain untuk latihan, tempat ini juga menjadi jujugan para pecinta sepeda ekstrim dari luar daerah di Jawa Timur. Silahkan datang, coba sendiri, dan rasakan sensasinya di petak 56 Garahan Sido Mulyo Jember, Jawa Timur. Tarakan, ini terlihat lagi. Jalurnya nggak aman, bukan, guys? Trek klasik, guys. Di Garahan Sido Mulyo. Keren jalurnya, guys. Meskipun sedikit licin, tapi asik. Ada jebakan-jebakan tadi, kan? Asik tapi.
SF2 Darahan Sido Mulyo. W56 ya. Depan ada YouTuber Mas Ivano Toy. Asik. Cacar. Digoyang guys. Ya. Digoyang pantatnya sepedanya guys. Biar tambah seru guys. Ha. Ya. Single track. Mantap. Track desa. Sang penari Sido Mulyo. Darahan Jember. Hanya. Awas. Salam. Asik guys. Kita mulai padat jalurnya. Pasir namun padat. Aman guys. Asik. Awas ada burung kepisi guys. Umpang lewat guys. Hey mantap. Melewati kebun kopi desa Sang Penari bersama Mas Nyep-Nyep depan saya nih guys. Ya, yeah. Mantap gas. Ya, gas. Bawa tempat kami video. Yo, ha, mantap gas, jalurnya gas. Asik boy, hai. Ren. Aimin jatuh juga, guys. Tahan. Aimin jatuh. Kurang fit. Tetap di jalur B56 desa Sang Penari Garahan Sido Mulyo. Jalurnya guys. Hai. Jalurnya ngeri-ngeri sedap guys. Ya. Yeah. Acoy. Oke guys, kita sudah hampir finish di perkampungan desa Sido Mulyo Jember, Jawa Timur.
Salam sehat, kompak, hey. Dan jangan lupa bahagia. Seduluran Selawase, salam satu jalur. Terima kasih.